Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pimpinan Polri kepada anggota yang bermasalah, khususnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Apabila masih ada anggota di 136 personil ini yang menggunakan narkoba, maka saya pastikan bahwa saya akan merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat. Ini adalah upaya pimpinan yang terakhir yang diberikan kepada peserta pembinaan pemulihan profesi ini. Selanjutnya saya titip kepada Bapak Komandan Kobrimob Polri dan jajaran 136 personil ini untuk dapat kembali nanti dijadikan personil Polri yang presisi dan berintegritas, sehingga para peserta bisa kembali menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, dan kebanggaan institusi.